Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali saya Budi Utomo bisa menjumpai Anda pada hari ini, hari Jumat ya. Ini agak sedikit beda ya, biasanya kita muncul di hari Selasa, tapi hari ini hari Jumat ya, sengaja. Hari Jumat tanggal 7 April 2023 dan saya berharap dimanapun Anda berada saat ini Anda dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya, ini sengaja kita ubah ya jadwal selama Ramadan ini, kita geser di Fun with Business. Kita on air di hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Dan seperti yang sudah saya janjikan 2 minggu yang lalu ya, bahwa setiap kali Fun Beat Business mendatangi Anda ini insya Allah selantiasa menghadirkan narasumber yang spektakuler. Dan malam ini juga kita biasa malam ya kok ya, jadi saya bilangnya pada sore hari ini juga sangat spektakuler, kan ini adalah Suhu ya, sang Suhu yang udah lama sekali saya bidik ya untuk bisa hadir ya, untuk bisa berbagi di sini, tapi ini baru sekarang ini kesampaian ya, karena memang jadwalnya yang lumayan padat merayap ya. Dan pada malam pada sore hari ini alhamdulillah, nah beliau sore bisa menjelang hadir. Malam ini kan jangan-jangan efek puasa ya, agak-agak error kepalanya. Entah ini beduk ya. Seperti biasa pada malam hari ini, malam juga kan. Pada sore hari ini menjelang malam. Ya, ini kayaknya saya harus di apa ya, di malam. Jangan digituin kok, nanti saya keliru lagi. Pada sore ini sahabat saya hadir ya, alhamdulillah ya. Kemarin saya agak ragu-ragu ini kok Martin bisa hadir enggak, karena ini juga sang Suhu ini ya, Suhu Bisnis ini juga padat sekali jadwalnya. Dan alhamdulillah sore ini, nah kan saya enggak keliru, sore ini bisa hadir ya. Kok sehat ya kok ya? Ya sedikit haus. Oke, okay. Ya puasa lancar kok sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah. Dimudahkan, alhamdulillah. Ya. Nah, ini narasumber pada sore hari ini. Saya mau hampir saja mau bilang malam lagi ya. Banyak sekali aktivitasnya, tapi ini yang paling menonjol adalah saya bacakan ya, beliau ini adalah owner dari El Rama Group nih, Mas ya. Ya, El Rama Group itu Hospitality and Resto Management. Ya, di bawahnya ini ada Balai Raos Royal Cuisine Restoran ya, Balai Raos yang ada di dalam Keraton Yogyakarta ya. Kemudian ada juga Balai Raos Style, kemudian Griya Dahar RB ini singkatannya apa? Nah, ini RB kan juga pemain lama. Oh, pemain lama apa? Reca Buntu. Oh, Reca Buntu. Oh ya, sebelah ya. Oke, maaf. Kemudian juga Bugya Food, kemudian juga ada Dahem Cafe yang sekarang dikelola oleh Ananda tercinta Mas Yopi. Dan juga ada Dalem Langen Kusumo Guest House, dan juga ada House Losarium by Dahem. Ini baru on progress ya. Oke. Kita kenalkan ya nama narasumber kita, ini Mas Toyo Soeharto. Iya. Selamat sore. Selamat sore Mas. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sengaja tadi saya tidak mau panggil Pak ya, karena nanti kalau Pak kelihatan tua. Meskipun kita sudah tua ya. Kok Martin? Iya. Ini kayaknya Kok Martin yang paling muda di sini. Iya, saya manggil Pak ini. Oke, enggak pede ya kok ya. Pak Toyo. Ya, selamat sore. Nanti selamat malam lagi. Ya, ya. Mas Toyo, saya kenalnya itu Mas Toyo itu ya. Balai Raosnya gitu ya. Ya. Nah, ya, ya. Dan uniknya lagi Balai Raos ini ada di dalam keraton lagi gitu ya. Loh. Nah, ya. Sebenarnya perjalanan bisnis Mas Toyo itu dimulai dari mana sih gitu loh? Atau sudah Balai Raos dulu, atau jangan-jangan sudah ada dulu yang lain-lain? Ya, ya. Ya. Ya, jadi Mas Budi sama Koh Martin. Jadi kalau perjalanan bisnis awalnya itu ya, sebetulnya El Rama lebih dulu. El Rama. Ya, ya. Waktu itu juga mungkin seperti teman-teman pendengar Star FM saat ini. Ya, ya. Di usia kita masih under 20. Under 20, sudah mulai bisnis ya. Ya. Jarang loh, tapi termasuk jarang. Ya, di tahun itu ya kok ya. 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 Itu kita semua ini jadi yang seneng-seneng kumpul-kumpul. Ya. Nah, kita mulai dari dekorasi sebetulnya. Ah, oh, dekorasi. Sebelumnya juga kita penggemar atau orang kalau dulu terkenal radio cepean.
Radio Cepean. Cepean itu radio kita punya studio gini tapi dengan kita bukan di orari dan sebagainya. Nah, kita juga punya seperti radio begini. Nah, ini begitu. Tapi kemudian kita ada menyewakan sound system, dekorasi. Itu dulu sebetulnya. Jadi dimulai dari wedding dulu ya. Iya, dari wedding. Nah, dari wedding kemudian nggak tahu nih karena apakah darah yang mengalir di tubuh saya ini darah kuliner. Oh gitu. Jadi bapak ibu dulu memang bergerak di bidang bukan, kuliner. Dari bapak siapa? Ibu dari nenek. Oh dari eyang ya. Dari nenek itu kita di kuliner di zaman dulu. Jadi dari kecil pun kita sudah melihat ya masakan dan sebagainya. Lidah kita sudah terbiasa. Masakannya apa dulu, Pak? Ya, nenek itu masakannya. Nenek itu jadi catering kalau catering zaman dulu. Ya boleh kalau, disebutkan kok nama apa mungkin legend di zamannya. Nah ya makanya penasaran. Legendnya itu di tahun 60-an. 60-an namanya. 60 sampai 70-an. 60. Bu Projo. Projo sama Bu Sosro saudaraan. Masya Allah. Karena Bu Sosro pernah datang. Maksudnya penerusnya Bu Sosro pernah hadir di Fun Bay Business. Oh gitu ya. Oh ya, hebat ya kok ya. Ternyata kita bisa menghadirkan dua nenek-nenek. Jadi itu dari segi itu. Kemudian tadi kembali bahwa kita jadi anak muda dulu. Kita dulu sambil kuliah. Tapi kalau mau apa rokok mau ngangkring ya harus cari sendiri. Nah, dari situlah gitu. Tapi kemudian diolah besar tambahan dan sebagainya. Kalau uang saku lah. Uang saku gitu. Dulu kan belum ada ngopi ngafe ya. Betul. Kita paling hanya angkringan kan begitu nanti dari situlah. Nah, dari situ kita bisnis. Kemudian masuk ke ya kebetulan saya mendapat istri yang mertua saya itu juga bergerak di bidang bisnis catering juga. Itulah kalau wong Jawa omongnya tumbuh oleh tutup kan. Iya betul. Nah dari situlah kemudian saya juga senang masak dan sebagainya. Nah dari situlah. Nah ini kita kemudian yang darinya dekorasi seneng-seneng sound system ya zaman dulu apa disco di rumah dan sebagainya. Nah, itu kayak udah macam-macam. Disco tahun 78. 80-an lah. 80-an lah. Iya iya. Itu demikian. Jadi nah dari situ dari tadinya hanya bermain-main kita mahasiswa tapi sudah menghasilkan uang ya akhirnya kita sambil kuliah bisa berbisnis. Oke. Yang tadinya belum berbadan hukum perjalanan waktu kita bisa sudah mulai serius ya. Oh kayaknya ini perlu digarap secara serius. Kemudian juga legal formalnya juga diurus gitu ya. Oke. Mas saya mungkin agak lebih dekat dengan mikrofon kok kayaknya gitu. Mungkin harus tegak lurus ini. Ya, oke, Star Lover, sebelum saya lupa ya, silakan Anda yang agak susah mengakses di apa channel kami di 101.3 FM ya. Anda juga bisa mengakses kami secara live streaming. Silakan Anda bisa ke www.starjogja.com. Ya, dan seperti biasa Anda bisa berpartisipasi di acara ini. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan lewat HP kami ya, nomor WA kami di 0818-621-013. Dan untuk Anda yang beruntung pada sore hari ini, alhamdulillah saya nggak keliru malam, Anda berhak mendapatkan hadiah. Nanti insya Allah akan disediakan hadiah menarik untuk Anda ya. Oke, Mas Toyong ya, nanti ada dapat hadiah ya Mas ya. Oke. Saya tadi lupa matur. Tapi jangan khawatir ya, tetap ada hadiah untuk Anda yang beruntung pada sore hari ini. Ya, kita lanjutkan Mas Toyom. Akhirnya catering dulu ya. Dengan label Balai Raos atau melanjutkan nenek dari, itu tadi. Malah dari mertua. Oh, malah ya. Malah dari mertua. Ini kok neneknya punya catering, tapi yang dilanjutkan malah cateringnya mertua. Iya. Karena dari nenek itu memang diteruskan oleh bule kami. Oh gitu, sudah ada ya. Sudah ada, dan bule sudah sekarang sudah generasi yang ketiga, empat. Keempat, iya, oke. Tadi kalau saya kemudian tadinya membantu di catering dari mertua. Nah, kemudian ya tadi karena passionnya ya, mungkin passion di situ kita kemudian 19 tahun yang lalu kita mengcreate ya, mendapat amanah kemudian mengkrip Balai Raos tadi. Gitu. Jadi Balai Raos ini munculnya dari keluarga dulu. Jadi dari sebetulnya Balai Raos muncul itu awalnya kan sebetulnya kami mendapatkan
seperti amanah dari keraton. Oh gitu. Dari almarhum Kanjeng Gusti Adi Winoto. Nggih, heeh, Pak Adi Winoto. Ini ada tempat nih. Monggo silakan. Apa mau dikait untuk menambah fasilitas wisatawan keraton. Yang kedua juga karena memang sebelumnya tadi kita juga sudah beberapa kali sering melayani di keraton, jadi keraton itu juga diberikan kepercayaan itu. Nah, sehingga atas inisiatif almarhum Kanjeng Gusti Adi Winoto yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk terserah arep kok apake kan begitulah intinya begitu. Nah, gitu ya. Muncul. Akhirnya tahun berapa itu, Mas? 2004. 2004. Ya. Jadi 2004 itu belum banyak kita bermain WA dan sebagainya. Itu. Dan kalau melihat, kalau dulu kan orang kalau mau berbisnis itu mesti 4P ya. Nah, ada place-nya, ada produknya, promotion-nya, ya kan begitu. Nah, tempatnya aja orang enggak bisa mengakses. Dalam di dalam, bukan pinggir jalan raya. Itu tantangan yang berat. Iya, betul. Itu begitu. Oke. Okay. Dari situ. Oke. Okay. Ko Martin, ada pertanyaan buat Mas Toyo? Pak Toyo. Mas aja deh. Iya deh, Mas Toyo. Rasanya gak pede. Ya, Ko Martin gak pede. Memang maaf, nama populernya Pak Toyo biasa. Oh gitu, oke. Okay. Pak Toyo boleh. Bukan chef, bukan apa, tapi di mana-mana. Oke, okay, Pak Toyo. Kalau 4P itu sebenarnya masih berlaku sampai sekarang juga sih, masih dipakai juga gitu. Cuman ada tempat-tempat digital, ada tempat-tempat yang apa offline kan gitu tetap ya. Kan tadi kan kita juga udah ngobrolin juga kan yang tadi. Tapi nanti aja dibahasnya enggak lompat nanti. Gitu. Nah, pertama kali terus akhirnya wisatawan mulai berdatangan rutin tahun berapa? Itu kita boleh dibilang ya sekitar setelah 3 tahun lah. Setelah gempa. Oh, setelah gempa. Oh, malah setelah gempa ya. Setelah gempa. Ya, setelah gempa itu. Nah, yang menarik lagi ini apa namanya? Yang penting kan berarti kalau ini saya ngajarin ke teman-teman tuh yang penting kan mulai dulu kan ya, Pak. Iya. Terus jualan dulu kan. Betul. Nah, kalau enggak nanti dipikir-pikir enggak jadi-jadi dah. Nah, setuju. Yang penting kalau saya ya prinsipnya enggak berani melangkah. Kalau enggak dulu. Mohon maaf, biasanya ngogek itu. Ya, nah, betul ya, penyakit kogek itu loh. Itu bukan seorang pengusaha. Oke, mentalnya kalau didandani. Ya. Enggak didandani. Iya, itu pasti. Kita harus melangkah. Kalau kita belum melangkah, enggak akan tahu apakah itu nanti salahnya apa. Betul. Saya menghargai Pak Toyo ya. Ini mulai dari awal sudah pakai tim atau sendirian dulu? Sendiri. Terus mulai punya tim ketika di Balai Raos Royal itu sudah ada? Ya, itu waktu itu kita terus terang dengan El Rama Group. Jadi awalnya juga karena kita El Rama itu punya persewaan kursi, dekorasi dan sebagainya. Jadi untuk perangkat kelengkapan restoran sudah ada. Ya kita ada pinjam teman, kita kolega. Oke, kamu punya gebyok ini. Oke, benar. Termasuk peralatan makan pun juga kita punya sendiri. Oh, gitu. Saya suka nih Pak Budi ini. Iya. Enggak cari tapi modal apa adanya. Iya. Sing ono dicake. Nah, gitu. Ora utang. Belum berani ngutang lah. Nah, betul. Enggak usah ngutang. Apalagi kalau awal-awal ngutang tambah bahaya kan, Pak? Kalau awal-awal loh. Iya. Ya, awal-awal kok modal ngutang nah. Modal ngutang kalau sudah melaku ora apa-apa. Betul. Ada backupnya enggak masalah. Nah, Wong rung pasti payu ning delok nyelimpet ngutang lah. Tambah mumet lah. Ya, oke. Okay. Kok menarik ya, karena keraton itu kan tempat yang mungkin masuk aja susah gitu ya, enggak segampang itu gitu loh. Tapi ini Mas Toyo ini berani ya. Ditawari malah. Ditawari gitu loh. Nah, menurut Kok Martin ini dari sisi mana menembus ke apa ya? 3 tahun lah ya. Impos ke iya, jadi gini, sebetulnya awalnya itu bukan ke arah bisnis. Gitu. Karena misinya kita itu bahwa ya, di benak saya juga begitu. Karena kita juga di perusahaan juga ada misi visi. Karena misinya kita itu harus melestarikan kuliner kita itu tuh. Kalau untuk melestarikan itu, kalau tidak hidup di masyarakat, ya sama aja kita punya tulisan kemudian ditaruh di museum. Ditaruh di ya kan? Tas. Tas. Tapi kalau hidup di masyarakat, apalagi kuliner, ya harus dirasakan masyarakat. Ya, dipublish ya. Dipublish, dicicipi dan sebagainya. Itu di sana. Memang dulu kita juga agak takut, kan maaf ya,
mungkin di masyarakat juga ngomong, loh, mosok keraton dipakai untuk bisnis. Yeah. Ada was-was begitu juga. Gitu, yeah. Namun ternyata juga tanggapan masyarakat, yeah. Ini karena sesuatu kan orang ingin tahu, yeah. Ada apa sih anunya di sebelahnya. Yeah. Keingintahuan itulah yang kita manfaatkan, yeah. Keingintahuan masyarakat terhadap, yeah, kuliner yang rasa apa sih yang dimakan gitu oleh raja, ya. Yeah. Nah, yeah, itu yang boleh bilang kita manfaatkan, yeah, dan kita jadikan salah satu unique selling point. Hmm, gitu ya. Ya, yeah. Jarang loh, Pak. Angkatan 82 ngomong yang ini jarang. Kayak ikuti banget loh, kayak apa ya? Ya bukan angkatan 60-an lah mungkin, bukan angkatan 82 bukan. Oh gitu ya. Kita hidup di zaman sekarang. Iya, jadi kan? Ya, jadi sesuatu yang impossible menjadi possible gitu ya. Akhirnya kan agak susah untuk masuk ke keraton gitu. Ya. Tapi justru ini tantangannya. Mungkin gitu ya. Kadang-kadang kita naluri manusia kalau kita wah, ke sana susah loh. Oh iya po. Oh, aku tak nyoba gitu ya kayak. Malah justru ada tantangan tersendiri ya. Dan ternyata itu berhasil ya, yeah, membangun itu gitu. Membangun, yeah, image bahwa nothing is impossible. Yeah. Gitu. Nyatanya di keraton garis bawahnya dulu dari dekorasi loh. Gitu. Ya, kayaknya, yeah, gitu ya. Kayaknya sama ini ya. Ya dari dekorasi, yeah, besok mau berkembang apa saja. Insya Allah, amin. Ya gitu. Memang kalau suhu auranya beda. Apalagi suhu saya nanti dipinjami kursi ya. Ya, alhamdulillah saya punya sahabat Ko Martin ini ya. Dia selalu membukakan jalan saya gitu loh. Kalau saya nggak berani ngomong, Ko Martin yang ngomongin. Alhamdulillah. Ya, oke. Okay. Tanggapan atau reaksi pasar pertama gimana, Mas Toyo, dengan Balai Raos itu? Kan, waduh, ini gimana caranya masuk keraton ya? Gitu. Ya. Saya mau makan ke sana kok agak ribet gitu loh. Harus masuk, ya, kemana dan kemana? Nah, ini mungkin ada akses-akses yang, oh ya, ini dipermudah lah masuknya. Misalnya tidak harus lewat pintu depan. Ya. Ya. Tapi ada, ya, pintu-pintu khusus yang oke, okay, bisa ya, langsung ini diakses oleh customer. Alhamdulillah gitu. Memang itu yang di dari pihak keraton sendiri yang membuka, yeah, itu, yeah, sehingga kita bisa akses lewat di magangan itu, jadi ngasem itu dan ngasem ya, oke, okay, ya, karena itu jalan buntu. Oh ya, jalan buntu itu. Oke, okay, itu berarti dekat Asdrafi itu bukan? Oh, Mas, ya masuk lagi. Wah, oh, Asdrafi itu tahun berapa lagi itu? Pak Budi belum pernah ke sana jangan-jangan ini. Ya belum lah. Ya, ini kayaknya satu pertanda bahwa nanti kita akan diundang berdua. Kalau saya udah pernah Pak Budi beberapa kali. Oh, gitu. Ya, oke, okay, ya enggak ngajak-ngajak ya. Pinter kok Martin. Dulu sama teman-teman apa namanya? Nemenin tamu idang wuh, nah terus makanya diajak makan ke sana. Oh iya, iya, oke, okay, ya, berarti sayang belum. Ya gitu. Dari Krakatau Steel kalau enggak salah. Oke. Okay. Gitu. Itu jadi aksesnya dipermudah, ya, masuk ke sana gitu. Dan memang itu adalah tempat yang terbuka, yang terbuka diakses oleh umum, oleh pihak keraton yang area publik ya jadinya ya. Jadi area publik. Ya. Jadi area publik. Oke. Okay. Ya. Memang ya tanpa adanya apa ya, sesuatu kalau itu gitu. Tahun 90-an mungkin beda banget ya, itu kan 2000 ke atas ya, jadi beda. Betul. Juga situasinya beda, beda, gitu, ya, lebih beda, terbuka kan gitu ya, beda, beda. Itu juga keluarga dari keraton sendiri juga sangat terbuka, dan juga menjadi suatu kebanggaan sendiri, karena memang sebenarnya banyak nih, seperti kalau kita lihat di Inggris, di Austria, dan sebagainya, itu bekas-bekas kerajaan itu justru mengeksplor Di tempat wisata. Itu menjadi tempat wisata. Oke, ini yang menarik, Star Lovers ya, karena sebelum tadi kita siaran ini Mas Toyo cerita tentang bagaimana di Austria, di Inggris, ini kuliner-kuliner yang ada di dalam kerajaan itu ternyata sekarang sudah dipublish gitu ya. Kalau dulu mungkin mereka, aduh ini khusus ya, eksklusif sekali, hanya khusus untuk keluarga raja dan keluarganya. Betul. Tapi sekarang sudah dipublish dengan itu ya, membuka resto-resto yang memang itu apa ya, untuk middle up, middle ya up, ya betul, karena memang harganya luar biasa mahalnya. Berapa juta dulu? Mas Toyo pernah ya ke Austria, ke Inggris, untuk Inggris. Jangan-jangan itu yang menginspirasi juga Mas Toyo. Enggak, itu justru kita sudah membuka Balai Raos. Oh gitu, sudah membuka Balai Raos. Kita bukan belajar kan, pasti ya. Belajar itu enggak mengenal usia, mengenal dan sebagainya, ya, itu kita kan berbisnis melihat itu juga. Oke. Okay. Jadi ternyata di sini ada juga ya seperti ini, dan itu justru lebih menyemangati Mas Toyo ya. Oh betul. Ya.
memang sudah waktunya lah ini mempublish sesuatu yang kemarin kelihatan eksklusif, terkesan eksklusif dan sangat apa ya, tidak tersentuh oleh dunia luar gitu ya. Salah satunya kuliner itu. Ya. Menunya apa saja? Kan orang penasaran nih, yang mungkin belum pernah merasakan itu. Kalau ke Martin kan pernah, makanya saya nggak tanya. Karena saya dendam dia nggak ngajak saya. Nah, menu-menu keraton, mungkin orang akan membayangkan, kayak apa sih gitu loh. Orang taunya Jogja itu gudeg, jangan-jangan dalamnya cuma gudeg kan gitu. Ya emang ada gudegnya. Ada, gudegnya juga tetap ada, ya kan? Karena, nah itulah. Karena kalau kita melihat menunya itu lebih dari 100 item. 100 item. Lebih. Ya kan? Ya bayangkan, masing-masing sultan mempunyai kesukaan sendiri-sendiri. Oh gitu. Jadi itu mengakomodir semua makanan-makanan sultan. Belum. Tapi kita Sultan Hamengkubuwono 7, 8, 9 yang masih bisa kita lacak lah. Gitu. Ya di bawah itu mungkin agak susah ya. Agak susah, tapi juga ada yang temurun-temurun. Bahkan kita kemarin juga bisa mendapatkan menu abad ke 9. Abad ke 9. Ya. Abad ke 9 itu eranya siapa? Eranya Borobudur dan Prambanan. Oh, jadi itu belum Mataram Islam ya? Belum. Oh, berarti itu masih Mataram Hindu ya. Oh, oke. Okay. Ya. Nah, apa itu pun sebetulnya bisa dijadikan satu objek bisnis. Ya. Nah. Ya karena ada apa ya? The story behind the product gitu ya. Betul. Jadi ada ceritanya ya gitu. Sekarang sekarang kita bisnis tidak melulu hanya jualan saya hanya jualan tas. Saya hanya jualan, tapi pasti ada kalau di embel-embeli apa cerita di balik itu. Nah, itu akan menjadi semakin selling point tersendiri. Nah, kalau kembali ke makanan tadi. Memang yang kita munculkan lebih banyak makanan-makanan yang sifatnya ada akulturasi. Karena budaya pesta yang ada di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh Belanda. Oh gitu. Betul. Jadi di situ pasti banyak sentuhan-sentuhan Belandanya. Iya. Ada yang salah satu makanan kecil itu dari singkong. Tapi itu ada kejunya, ada rumbaternya. Nah, itulah ada bentuk-bentuk kultur namanya bendul itu. Bendul namanya. Ya, si Sultan Hamengkubuwono IX dulu. Oh, nah, itulah gitu. Itu begitu. Oh, itu kesukaan si Sultan Hamengkubuwono IX. Oh, nanti ada lagi bestik ya, kalau orang bilang bestik lidah. Kalau orang barat ngomongnya stick ya, tapi ini bestik lidah. Ya kita bestik ya. Iya. Sebenarnya bestik itu dari stick Belanda. Itu. Oh ya. Beef. Mungkin dari beef steak ya, karena Belanda. Karena kita susah gak jadinya bestik gitu. Lidah Jawa. Iya gitu. Oh gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Banyak makanan-makanan yang kita sajikan itu. Tapi yang makanan tradisional juga ada dan sebagainya. Nah, itulah yang kita kuatkan menjadi salah satu unique selling point sehingga tadi bagaimana mengenalnya? Ya kalau dulu kita eranya muncul masih BB ya kalau nggak salah ya. BB atau tahun BBM. 2000 BBM ya. Itu di era 2004 itu udah belum sih. Oh, belum. Saya masih pakai HP dengan SMS. Saya baru mengenal itu BBM itu tahun 2008. Nah, tetap kita mengenalkan media. Pasti teman-teman media radio, media televisi. Itu kita promosi ya menganukan demikian. Oke. Okay. 2004 apa kok yang ngetren waktu itu kok? Medsosnya udah muncul apa? Friendster. Friendster ini. Friendster. FB sudah ya? Belum. Awal-awal banget itu. Walaupun ada itu masih sangat minim. FB itu tahunnya 2010-an. Oke. Iya. 2004 itu multiply, Pak. Multiply. Iya, iya. Jadi kita tetap apa namanya? Menggunakan media. Iya, pasti. Pasti. Namun ya tadi kalau zaman segitu koran masih cukup apa ya masih efektif banget. Ya untuk mempublish gitu. Koran, radio itu juga sangat masih ada itu. Dan memang itu tadi saya bagi teman-teman yang boleh percaya kos untuk iklan yang saya keluarkan itu kecil sekali. Oh gitu. Kecil sekali. Soalnya value-nya tadi udah cerita. Betul. Ada satu unique selling point sehingga
Ini agak sombong dikit nih. Ya. Enggak apa-apa. Ya kan? Selama belum ada undang-undang melarang sombong. Iya. Anu, biar jadi panutan, Pak. Iya, betul. Jadi boleh dibilang semua televisi yang ada di Indonesia ini penasaran sudah meliput kami. Wow. Dan gitu. Saya tidak pernah mengeluarkan 1% pun. Gitu. Tapi ini tak koreksi mungkin Pak. Yeah. Kalau mungkin teman-teman yang lama itu oke, tapi sekarang tuh TV digital banyak banget. Oke. Ya, sekarang menjadi digital. Ya, itu banyak banget banyak sekarang. Banget. Sekarang banyak juga. Berarti jadi itu. Dan enggak mungkin masuk ke segmen kartun enggak. Nah, itu karena tadi karena ada unique selling point yang harus kita lakukan sehingga mereka yang skala nasional mungkin ya. TV nasional pasti ya. Kita TV nasional. Belum nanti si Bolang dan kawan-kawan main. Kalau dulu zamannya almarhum Pak siapa? Mak Nyus itu siapa? Ya, Pak Bondan. Pasti lo kalau itu. Lalu pasti mampir itu. Era-era itu ya kan? Iya, nah, belum modelnya influencer saat ini. Iya. Apa food blogger belum? Food blogger belum ya. Sudah ada blog-blog tertentu yang menulis. Ya, Pak Bondan itu bareng sama Facebook, Pak itu. Pak Bondan itu daerah itu kita juga karena sudah pakai Facebook. Iya, Pak Bondan itu bareng sama Facebook soalnya. Oke. Gitu ya. Jadi maksud saya bahwa walaupun jualan kita tradisional, ya kan? Tapi jangan lupa kita media-media promosi yang ada ya harus kita manfaatkan. Oke. Sekarang beda generasi soalnya, beda generasi ya. Jelas. Tapi yang orang makan kan tidak mesti generasinya 80-an 70-an, ya kan? Betul, generasi betul. 2017, 2020 pun juga pengen makan. Nah, ini kan juga harus kita makan. Kalau menu yang kekinian nggak ada atau tetap dibuat seperti dulu aja? Nah, gini, ini kuncinya bahwa kalau di masyarakat kita di mindset kita. Kalau tradisional itu mesti ya nyun sewu, kalau pecel ya menggo pincuk dan sebagainya kan begitu kan. Ya kan? Nah, ini yang saya munculkan bahwa yang penting kontennya. Tapi tampilannya enggak kalah dengan yang kekinian. Enggak kalah yang internasional. Apalagi mungkin keraton ya, karena keraton ini kan bersinggungan dengan dunia baratnya jauh lebih intensif daripada kita-kita ini gitu loh. Jadi di sana table manner itu bukan sesuatu yang asing gitu ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa dulu si sultan tuh makanya pakai pincuk gitu. Pasti keluarga keraton juga punya apa ya semacam standardisasi table manner-nya. Sampai saat sekarang pun masih bisa kita lihat koleksi dari keraton. Betul. Yang table manner-nya kelas dunia. Betul ya. Kok Martin pernah masuk ke keraton ya, lihat koleksi kristal-kristalnya HB ke-9, HB ke-8, itu ke-7. Itu dinner setnya luar biasa, kok. Ya, cantik sekali ya. HB 7 juga ya. Jadi itu benar-benar porcelainnya itu masih asli, enggak ecek-ecek seperti sekarang gitu loh. Soalnya itu masalahnya martabat kebangsaan kalau. Betul. Kalau ada tamu enggak ngizin-ngizin. Betul ya. Betul. Karena itu masalah apa ya? Kerajaan ya, ini masalah. Jadi mungkin harus digaris bawahi biar orang nggak salah paham kalau royal ini tadi itu emang untuk wisatawan asing. Tapi kalau tamu negara kan apa ya di situ, enggak kan? Kalau tamu negara kan tetap di keraton kan? Ya, dari keraton, tapi kami yang ke keraton atau kami yang ke istana negara. Gitu. Beda tempat toh kalau tamunya, tamu levelnya, level itu kan beda. Ya, karena ini memang untuk publish area. Kalau itu kan servisnya nggak mungkin publish area. Ya ini cuma untuk memberikan gambaran ya bahwa kalau misalnya orang luar yang waduh pasti di keraton tuh tradisional, ternyata tradisionalnya itu beda konsepnya dengan kita ya, karena singgungan akulturasi budayanya jauh lebih intensif ya. Sebetulnya memang kalau kita berbicara masalah makanan di keraton itu ada beberapa sih yang memang hidangan yang untuk sehari-hari ya, itu mungkin seperti kita masyarakat biasa, tapi ada hidangan yang untuk ritual. Nah, yang ketiga ini hidangan untuk jamuan. Gitu yang kita kreat adalah hidangan untuk jamuan. Oke, nanti kita bahas di sesi kedua ya. Seperti apa jamuan-jamuan di keraton yang sekarang ditawarkan oleh Bali Raos. Kita istirahat sebentar. Ya, Star Lovers, makin kesini ya, makin sore bukannya makin sepi, tapi makin panas nih karena banyak hal yang penasaran ya, ingin kita ungkap di sini ya. Seperti apa saja hidangannya tadi ya, dan bagaimana nanti penyajian juga nanti kita akan bahas ya. Untuk itu jangan kemana-mana, sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini diskusi kita, dialog kita akan kita lanjutkan. Dan untuk itu silahkan simak terus acara Fun Beat Business. Jangan kemana-mana.
Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga teman saya Koh Martin dan tamu istimewa saya Mas Toyo ya dari Balai Raos. Ya. Ini sebelum kita lanjutkan, saya mau berterima kasih dulu pada salah satu teman saya yang sekarang ada di Jakarta, namanya Agus Saptono, dia KT88 yang selalu mensuplai lagu-lagu. Dan ini yang cukup unik ya, yang kita dengarkan tadi lagunya unik ya, ini Without You yang versi aslinya gitu, dari Badfinger. Kalau kita taunya kan Air Supply aslinya ya, ternyata Badfinger lebih duluan gitu loh. Tadi juga yang lagu pertama Love Hurt, itu Love Hurt yang versi aslinya dari Everly Brothers. Ya, terima kasih Agus Saptono yang ada di Jakarta yang telah mensuplai lagu-lagu dengan segala macam ceritanya gitu. Ya, Mas Toyo, sebelum kita lanjutkan ya, ini ternyata ada pertanyaan yang sudah masuk ya, ada WA yang sudah masuk, kita jawab dulu ya. Oke, ya. Kita mulai dari Ibu Trihastuti. Oh, Ibu Trihastuti, alhamdulillah. Ibu Trihastuti selalu mengikuti ya, meskipun waktunya kita geser di hari Jumat jam 4, ternyata Ibu Trihastuti ini masih punya waktu juga ya. Oke, ini pertanyaan dari Purworejo, Ibu Trihastuti dari Purworejo ya. Sampai sekarang masih buka di dalam keraton. Keren loh Pak, karena di dalam keraton banyak juga abdi dalam yang notabene warga biasa yang kadang-kadang pengen jajan di luar atau di dapur keraton. Dia nggak tahu ya. Jadi makanya di mana? Masih di dalam keraton ya? Di lingkungan, bukan di lingkungan. Di lingkungan keraton. Di sisi selatan ya, belakang. Sisi selatan. Jadi ya, itu agak mungkin agak tengah ya. Ya, ke tengah. Tengah tapi di sisi barat ya. 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 Jadi kalau mungkin Bu Trihastuti suatu saat mau jalan-jalan ke Jogja, dan mau menikmati bagaimana sih rasanya menu-menu yang ya juga yang masih bangunan. Iya, gitu. Bisa aksesnya melalui Pasar Ngasem. Pasar Ngasem yang dulu itu pasar burung ya Bu Trihastuti, yang sekarang sudah jadi pasar biasa ya. Pasar tradisional biasa itu ke arah timur. Lurus lah. Ya, lurus saja. Masuk Jalan Magangan Kulon. Ya, Jalan Magangan Kulon Bu Trihastuti ya. Silakan kalau misalnya kapan-kapan tindak ke Jogja ya. Mau menikmati seperti apa sih hidangan-hidangan dari Balai Raos gitu. Gitu nggih Bu Trihastuti, terima kasih atas atensinya ya. Dari ini dari Purworejo, Mas. Oke. Ya, kemudian yang kedua yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Budi, Koh Martin dan juga Mas Narasumber. Oke, mau nanya bagaimana cara mengatasi kogek-kogek tadi? Ya, ya penyakit ya, kogek. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, menu yang disajikan menu Jawa atau menu asing? Mengingat itu daerah wisatawan. Gitu. Wisatawan mancanegara maksudnya. Ya, ya. Ya baik, jadi kogek-kogek ini mungkin adalah penyakit semua calon calon pebisnis. Pebisnis. Ya. Kalau kita memang sudah mau berwirausaha, itu harus kita hilangkan. Tapi tidak nekat juga, pasti ada business plan-nya, walaupun sederhana. Ya, kita pasti ada business plan. Dan juga pasti kita akan hitung itu kemungkinan-kemungkinan, apakah itu kalau lose bagaimana, keuntungan dan sebagainya. Nah dari situ kalau sudah ada perhitungan minimal lah, minimal, lalu kita pasti akan berani melangkah. Itu harus gitu. Itu jiwa kita, jiwa pengusaha itu pasti harus ya, karena apa, kalau kita tidak kita ambil, kita tidak akan tahu besok itu apa. Kalau kita belum melangkah, kita tidak tahu apakah itu berhasil, apakah itu ada kesalahan atau ada kekurangan. Nah, ini harus kita ambil, ambil langkah. Itu, tapi tetap dengan perhitungan. Itu yang pertama. Nah, kemudian tadi yang menu. Menunya. Menunya apa saja? Apakah itu menu tradisional Jawa atau menu? Jadi kita fokusnya pada adalah menu kesukaan para sultan. Itu ya. Jadi ini memang khusus ya. Namanya pun juga yang mungkin tidak terlalu tidak, populer. Tidak populer. Misalnya maaf nih, ada yang namanya Perawan Kenes. Ya kan? Kok Martin kayaknya suka nih. Ramuding. Ya kan begitu. Romeng ya kok ya. Itu ada nama yang udah purip dan sebagainya. Walaupun ya, karena itu nama-nama itu juga dari beliau-beliaunya. Nah, jadi menunya perpaduan, ada yang memang menu asli ada Jawanya, tapi ada yang kombinasi yang kena pengaruh dari Belanda. Itu. Dan siapa konsumennya? Jangan salah.
80% adalah orang Indonesia. 80% ternyata orang Indonesia. Ternyata orang Indonesia. Okay. Dulu kita pemikiran kita paling tidak 40-60 atau 50-50 masing. Yeah, ternyata yeah, justru yeah. Nah ini yang membanggakan bahwa kita siapa lagi kalau tidak kita sendiri yang akan cinta produk kita. Betul. Itu. Gitu ya. Jadi memang ini menunya menu-menu yang dulu disukai oleh para raja-raja keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ya, yeah. Putu Mino ya. HP ke-9, HP ke-8, ke-7 gitu ya, gitu. Yeah. Dan mungkin juga mencari di serat-serat, kalau serat centini itu ada enggak sih? Ada, gitu ya. Ada resep-resep yang memang digali oleh Balai Raos ini ya. Resep-resep yang sangat jarang ya mungkin sekarang ditemui, langka sekali. Ya. Sebenarnya sudah ada di masyarakat. Ya, cuma nggak tahu. Nggak tahu. Oh ternyata ini dulu dari Sultan Agung. Iya betul. Itu contohnya lemper ya, saya agak kaget betul. Ya lemper ya. Lemper itu kan populer sekali. Betul. Tapi tahukah lemper itu sebenarnya makanannya siapa gitu? Iya. Ya gitu ya Bu Tumino ya. Moga-moga Bu Tumino punya waktu lah kapan-kapan ngajak anak cucu untuk mencicipi menu-menu yang tersedia di Balai Raos. Tentang koge ini kan mental bisnis ya. Saya mau tanya Koh Martin, Koh. Bisnis itu kan pasti ya selalu ada dua kemungkinan di dunia ini. Kalau nggak sukses ya gagal. Kalau nggak naik ya turun, kan gitu selalu ya dunia itu hanya ada hitam. Kalau nggak hitam ya putih. Kalau nggak terang ya gelap. Nah mental bisnis yang perlu dibangun ya untuk menghilangkan kokek-kokek ini dari sisi bisnisnya kok. Maksudnya ilmu bisnisnya atau mungkin ya kiat-kiat berbisnis itu gimana kok? Paling mudah itu magang, Mbak. Gitu, atau maka. Ikut kerja sama orang dulu. Jadi apapun, kalau saya dulu kan pernah ya punya tim gitu. Nah, kamu walaupun posisi waiter di sini, tapi kalau kamu mindsetnya bener, kamu sebetulnya kamu belajar bisnis di sini. Gitu loh. Nah, ketika kamu belajar bisnis di sini, tahu pasti tidak ada namanya bisnis apapun itu yang di udara pun ada hambatannya kan gitu. Gitu. Jadi ya seperti itu, kurang lebih naik turun itu pasti biasa. Setuju. Gitu. Jadi mau nggak mau ya cari pengalaman dulu. Kalau nggak nanti ya itu tadi koge-koge itu karena nggak punya pengalaman. Kalau dia udah punya pengalaman, oh langkahnya ini, langkah ini, langkah ini, pasti lebih pakem, lebih berani melangkah gitu. Karena dia ada pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman, koge-koge. Gitu ya. Untuk kaum-kaum milenial, kaum Gen Z gitu ya kok ya. Ya oke, carilah pengalaman dulu sebelum terjun ke dunia bisnis dengan cara bekerja gitu ya, magang, bekerja gitu ya. Mencari ilmu mindset-nya, mindset-nya belajar bisnis. Nah, gitu, tapi sejak awal sudah memang ditentukan saya mau belajar. Nanti kalau keterusan oke lah saya enak jadi karyawan, nanti mental bisnisnya enggak terbentuk dong. Atau mungkin gini dengan model franchise atau kerjasama kali ya. Wis. Ya. Bisa itu, jadi itu berarti ada langsung plus mentornya. Karena kan kerjasama kan. Kalau pakai apa namanya kerjasama gitu, kalau sampai gagal kan nanti yang rugi kan yang punya bisnisnya, yang punya brand. Iya oke. Ya cuman ada rupo, ono rupo, ono rego. Ono rego, ono rupo gitu ya, betul. Betul ya. Oke. Gitu ya. Jadi jangan khawatir ya Bu Tumino, mungkin kalau Bu Tumino untuk anak cucunya yang pengin berbisnis, ya itu ada cara magang dulu atau bekerja untuk orang lain dulu baru kemudian ya. Tapi paling tidak ini sejak awal memang sudah dipikirkan bahwa saya mau belajar dulu lah gitu loh, supaya mentalnya tidak menjadi mental oh saya karyawan aja udah selamat. Betul nih, saya tanda banget. Memang ada beberapa karyawan kami yang kemudian sekarang mempunyai bisnis sendiri di bidang kuliner. Jadi tadinya hanya sebagai karyawan. Lalu berkembang. Nah, kita pun juga ikut seneng kan. Nah, betul. Kita juga tidak bisa menjanjikan kalau kamu ikut saya tuh mesti dunia akhirat sukses kan enggak. Nah, tadi saya dengan Koh Martin bahwa ada naik turun tuh pasti. Betul. Nah, pertanyaan lanjutan dari Bu Tumino ini mungkin Koh Martin. Kalau misalnya nggak ada bakat, gimana caranya berbisnis, Koh Martin?
bakat tuh 1%, 99% itu kerja keras itu. Betul. Nah, ya, pokoknya sampai hari ini masih mau di sini kan belum men, apa ya? Ya memang kayak gini gitu loh, biar menyelami dunia yang baru perkembangannya dia harus berinteraksi kan gitu. Iya, kan? Iya. Betul. Kalau enggak berinteraksi kan enggak tahu seliranya nanti jadi. Betul. Iya, gitu ya. Susi Susanti, ya, seorang pebulu tangkis terkenal ya, itu juga mengatakan seperti itu. Jangan berpikir tentang bakat ya, karena bakat itu hanya 1% gitu ya. Yang 99% itu usaha, bekerja keras seperti tadi Ko Martin sampaikan ya. Ya itulah gitu loh. Jadi jangan khawatir ya, jangan mengandalkan bakat. Oh, bakat bisa kalau dicari, ya, bisa dicari. Dia bakatnya apa? Iya, betul. Kalau enggak pernah diasah tumpul. Nah, gitu ya. Jadi apapun bakatnya kalau enggak pernah diasah, enggak pernah dicoba ya kok ya, enggak pernah mau mencoba ya, sama saja gitu ya. Bakat hanya di sebatas angan-angan gitu Putu Mino. Jangan khawatir ya dengan bakat. Oke, terima kasih Putu Mino yang ada di Kasihan Bantul ya. Putu Mino ini di rumahnya kira-kira di dekat-dekat UMY itu, Mas. Okay. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya ya, ini dari Tante Rensi. Ya, Tante Rensi di Jalan Kaliurang kilometer 7 ya. Ya ini juga salah satu pendengar setia dari acara Fun With Business ya. Halo semua, saya Tante Rensi Jakal kilometer 7 mau nanya ke Mas Toyo. Jika buka di lingkungan keraton pasti banyak wisatawan asing. Nah, apakah menyediakan berbagai jamu? Oh, maksudnya minuman-minuman tradisional jamu tadi gitu. Ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa wisatawan asing ada. Iya kan? Tapi tidak justru itu bukan dominan. Nah, memang ada salah satu minuman, beberapa minuman kita yang kita jual ada minuman tradisional. Jadi yang soft drink dan sebagainya enggak ada malah. Termasuk salah satunya juga kita juga mengenalkan karena ada minuman yang namanya Adulimo. Adulimo itu adalah yang dulu diminum oleh putri-putri keraton. Gitu yang ya. Yang terdiri dari 5 ramuan rempah-rempah. Adulimo namanya. Ya, itu ada kencurnya, ada kunirnya, ada jahenya, dan sebagainya. Gitu ya, Adulimo. Itu kan ada semuanya unik-unik. Iya. Ya, memang salah satu visinya kan tidak semata-mata ini pure bisnis ya, tapi memang juga ada unsur-unsur apa ya? Unsur mengenalkan budaya, kemudian juga ada konservasi budaya juga di situ ya supaya. Contohnya kan tadi Witang Uwuh itu dulu kan tidak dikenal orang. Iya, betul. Tapi sekarang sudah bisa dijual bahkan yang kemasan. Ya, betul. Termasuk minuman yang ada di Balai Roa itu ada bir Jawa. Sekarang oleh UKM sudah ada yang dikemas menjadi serbuk dan sebagainya. Itu adalah misi kita berhasil. Sudah hidup di masyarakat. Bukan hanya dinikmati kami sendiri di Balai Raos, tapi silahkan UKM dan sebagainya. Wedang secang dan sebagainya. Apa? Bir pletok. Bir Jawa kalau kita bilang. Oke, bir pletok. Bir pletok itu di Betawi. Oh, betul. Oh, di Betawi itu. Ada sedikit bahan yang berbeda. Ya dulu saya takut kalau itu memabukkan. Ternyata itu sebenarnya itu rempah-rempah aja. Non alkohol. Dan ya, itu sebetulnya ada story behind itu. Oh gitu ya. Oh, jadi memang ada ceritanya di balik Bir Jawa itu. Menarik ya. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Devi yang ada di Sleman. Oke. Range harga menu di sana berapa ya? Saya agak khawatir kalau saya masuk nanti duit saya kurang. Jujur. Jujur ya. Rata-rata tuh di kisaran 75 sampai 100 ribu itu sudah minum dan sebagainya. Gitu ya. Sebetulnya kalau dilihat, kalau maaf nih, restoran-restoran yang ada di Jogja sekarang kan juga range-nya ya 50-100 bahkan all you can eat, maaf nih yang banyak itu ala-ala Korea itu di atas 100 bahkan bambu dan sebagainya itu dapatnya begitu. Sebetulnya dengan makanan-makanan yang ada kita sajikan gitu, memang maaf bukan yang kemudian 20 ribu udah kenyang, enggak. Silakan itu mampir di depannya. Ada banyak angkringan di situ. Tapi memang tadi salah satu sisi kita juga ingin mendidik masyarakat kita bahwa kita juga harus menghargai produk kita. Betul ya. Tapi yang jelas memang ya enggak se apa ya. Memang apa harga pasti request lagu, Pak. Ojo dibanding-banding. Ya betul ya. Jadi memang
Ya ada banyak ya, kenapa ini menjadi sedikit lebih mahal. Tapi kalau saya mengatakan ini masih dalam batas normal ya. Kalau Anda coba masuk ke fast food terkenal ya, yang itu yang saya nggak perlu sebutkan ya, pokoknya yang itu satu makan, potong ayam aja ya, sudah berapa betul, puluh ribu. Betul ya, berapa puluh ribu. Dan nggak terasa gitu ya, kalau kita makan pakai ini ternyata banyak juga ya akhirnya jatuhnya gitu loh. Dan ini memang sesuatu yang unik ya, Baleras ini hidangannya unik yang memang tidak gampang ditemui di luar ya, di luar area keraton, karena memang ini resep-resepnya digali dari dalam keraton Yogyakarta gitu. Jadi Mbak Devi jangan khawatir ya bahwa worth it lah ya, apa yang dikeluarkan dengan apa yang nanti akan didapatkan itu benar-benar ya sepadan. Gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sudah, sekarang kita lanjutkan diskusi kita ya. Nah, waduh waktunya ternyata mepet banget, tapi enggak apa-apa. Balai Rals ini sekarang kemana saja Mas Toyo? Apakah ya, hanya berdiam diri di dalam keraton atau sudah juga keluar? Ya. Jadi kita memakai nama jadi El Rama Group tadi yang kita ini supaya geraknya lebih leluasa. Kalau memang kalau Balai Rals sendiri memang kita fokus dengan makanan-makanan yang jadi di keraton. Nah, Balai Rals pun kita sekarang juga ada di Jakarta. Oh, ada di Jakarta Balai Rals. Ada di mall juga. Tapi kita dengan Balai Rals Styles. Balai Rals Style. Nah, jadi tadi Ko Martin kita juga enggak kalah sama yang chain hotel yang begitu kan. Nah, kita begitu juga ya. Tapi dengan skala yang kecil. Kita tidak mengusung seluruh menu, tapi kita mengenalkan kepada generasi muda dan sebagainya. Yang belum lama ini kita juga ada di Living World Mall Denpasar. Bali. Okay. Ya. Yang itu juga mall yang sangat unik, yang itu si mall itu juga inspirasinya dari Thailand. Jadi sangat sangat artistik dan dia mengangkat makanan-makanan, justru makanan-makanan Indonesia. Saya malah justru kapan ya ini Balai Rals itu bisa ada di Thailand. Iya betul ya. Karena hampir mirip-mirip kan soalnya. Ya. Thailand ataupun kita pernah Vietnam, menjajaki Malaysia. Kalau kita tadi yang asal satu produk kita debuk itu tadi kita mengirim makanan-makanan kita ke Jepang bentuk bumbu-bumbu pasta. Ada kedai kecil yang nasi kuning, pecel ayam dan bumbunya sudah kita bentuk pasta itu ke sana. Jadi salah satu misi kita juga bahwa makanan kita itu juga makanan Indonesia itu bisa, dan justru di sana adalah konsumennya orang Jepang. Gitu ya, bukan orang Indonesia yang tinggal di Jepang, tapi juga orang Jepang sendiri ya. Menarik ya. Jadi kembali lagi bahwa kita kemasan-kemasan itu kita tidak boleh ketinggalan zaman. Walaupun makanan kita makanan tradisional atau makanan lokal, tapi ya kekiniannya juga harus kita betul garang. Konten boleh seperti itu, tapi mungkin packaging ya tetap mengikuti gitu ya, di mana Balai Rals atau Balai Rals Style itu berada gitu. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi. Lalu satu lagi kita juga punya ada yang grupnya Rama, kita konsen di makanan tadi Jogja, tapi juga ada yang makanan kekinian. Bahkan yang nanti kita akan memunculkan makanan Indonesia tapi dikemas dengan kekinian, boleh dikatakan agak fusion sedikit. Supaya mengena. Gitu ya. Menarik sekali. Jadi kita terus harus berkembang lah. Iya, betul ya. Tidak pernah berhenti untuk berinovasi gitu. Ada closing statement dari Ko Martin? Ya, alhamdulillah ini ada suatu yang luar biasa dan tidak dilakukan lagi karena generasi keduanya juga sudah jalan dan running on the track juga dan sudah proven juga gitu ya. Jadi nah memang tantangannya bisa nggak nih jadi percontohan seperti hal yang lain yang jarang mulai memperhatikan ke generasi kelima yang generasi keempat generasi ketiga gitu. Memang betul, dari hampir semua bisnis sekarang yang teman-teman di bisnis di saat usia saya itu juga mengeluhkan bisnis apa saja bukan hanya kuliner itu tidak bisa di teruskan oleh generasi berikutnya. Padahal kita dulu membangun bagaimana dari nol sampai kemudian ya bisa sampai kemana-mana. Ditutup malah dibuka lagi nih Pak. Itu begitu. Saya kira setuju. Nah ini mungkin bisa nanti
Pak Toyo ini juga terbuka ya, kalau teman-teman mau main kok ini apa toh sama anak kok kompak juga ya, gitu, nanti bisa sharing-sharing betul. Gitu. Betul. Suatu saat nanti kita kita undang berdua. Ya, dengan tema Like Father Like Son. Oke. Okay. Ya, terima kasih Mas Toyo atas waktunya ya. Untuk mohon maaf ya untuk para penanya yang mungkin belum sempat dijawab ya karena waktunya terbatas sekali. Nanti kita akan jawab secara offline. Kita jawab sesudah siaran ini ya. Gitu. Nah, untuk Anda yang beruntung insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Bali Rouse. Bali Rouse ada voucher-vouchernya, bisa makan di sana. Nah, itu dia. Kalau yang pas sekarang Ramadan juga ada paket bisa makan. Oh, gitu ya. Tapi boleh nanti di vouchernya dipakai sesudah Ramadan ya. Boleh. Ya, oke. Okay. Ya. Penuh Pak Budi. Gitu ya, nanti kita akan umumkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari Bali Rouse ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Toyo. Ini sangat inspiratif ya untuk orang-orang muda, generasi milenial maupun generasi Gen Z yang sedang meraba-raba bisnis ya, mencoba berbisnis, dan moga-moga nanti insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih juga Koh Martin atas waktunya ya, meskipun sudah diganti jadwalnya, Koh Martin tetap mencoba untuk hadir dan alhamdulillah bisa hadir ya. Oke, selamat sore, kita ketemu sampai di lain waktu. Ya, demikian tadi Star Lover ya, bincang-bincang kita, semoga apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini menginspirasi Anda. Dan senantiasa saya ingatkan ya bahwa apapun bisnis Anda lakukan ya, jalankan bisnis itu secara fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Insya Allah kita akan ketemu lagi Jumat depan di waktu yang sama, di selama bulan Ramadan kita hadir di hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Saya Budi Utomo pamit mundur, terima kasih, dan kita tutup dengan satu lagu dari Christopher Aline.